Assalamualaikum geng. Hari ni aku nak makan dekat Tanjung Dawai dengan wife aku. Kebetulan aku tengah cuti ni. Ambil satu. Kan ambil lima ke? Ambil satu-satu dah lah. Apa ambil lima ni? Ambil dua ekor dah lah. Satu bucin. RM10 ke RM40. Ambil satu ekor, satu bucin juga. Satu bucin ekor. Ikat sama? Tengok. Ha? Tengok. Ambil lah, mana-mana pun. Ambil dua ekor. Mana? Bukan sikit. 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 Bukan ambil ni kau. Ya. Okay. Ambil nasi. Ah, dia sambal dengan jadi kita ambil. Tak, saya ambil sikit. Oh, ni buah. Ikan apa ni? Ikan ruhuk. Ruhuk? Tulang banyak tu. Tulang banyak? Haa. Dia bukan cakap, dia tobok. Betul ke? Apa? Potong dua. Ni. Berapa harga? Haa. Minum tadi tewas limau. Sedang limau dengan tewas lemon. Haa. Tak, aku ambil nasi. Wah, ni ikan ni banyak tulang. Ini kat apa kan? Ha? Rubuk. Boleh lah. Boleh lah. Boleh, makan. Jom, kita tengok berapa harga. RM99 per orang. Dengan makanan yang macam ni. Mau kita makan. Kan, jasa tamu. Kita tak. Okay. Harga. RM100 bang. RM101. Apa kita makan? Potong buncit 2 ekor, bubuk bakar 1 ekor, nasi ada sayur sikit. Semua RM101.50. I3. Balui lah. Okay. Kalau sotong dia banyak dalam ni. So, sotong saya sotong. Ekor habis dah. Misi mencari sotong berjaya. Di Tanjung Dawai, Kuala Muda, Kedah.